Eta, ini benar ini rumahnya? Sebentar, saya lihat SMS bapaknya ya. Benar kok, Jalan Mangga nomor 2. Ya ini nih. Lagian bapaknya bilang temboknya tuh kusam. Ya inilah, kotor-kotor begitu tuh. Lumayan gede ini mah rumahnya. Kalau ngecat kayak gini mah, gede minta lebih ah. Ya, 60-40 ah. Oke. Ya. Saya 60, Kang Odat 40. Deal? Deal. Mantap. Halo, iya Bu, saya Seno dari OK Jack, udah ada di depan tokonya Ibu. Oke. Hey, Mas yang kemarin ke? Iya, saya Seno. Oh, aca, Mas Seno. Yeah. Oke, okay. Can you help me to send this? Iya. Yeah. Nanti alamatnya ada di pesanan kan? Iya, 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 iya. Aca, aca, aca. Oke, oke, good. Ini ongkosnya. Yeah. Nanti bila ada kembalian, take it for you. Ah, syukria, syukria. Syukria, aca. Be careful, ya. Ya, 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 ya. Aca, aca, aca. Wah, dekil gini. Rats! Pengaduk dong. Oh. Yang nakal teh Umak. Mantap. Naik dong. Kasih naik itu. Nah, begitu dong. Mantap. Mantap ya. Oke, Jack. Permisi. Permisi. Iya, Mas. Kiriman dari toko Rani ya? Aca, aca. Iya betul maksudnya. Aku cek dulu ya. Silakan. Wah, saya nggak mesen yang ini, Mas. Mungkin ke bawah kali ya? Duh, saya nggak tahu. Iya, soalnya tuh aku mesen 2. Kok ini ada 3 ya? Mas balikin lagi aja deh. Gitu ya? Iya. Ya udah nanti saya balikin. Ya, kasih ya, Mas. Sama-sama. Ya, ketinggalan lagi. Halo, Bu Rani. Ah, ini katanya ada kain yang terbawa. Iya, jadi saya balikin ke toko aja, Bu. Ibu lagi daerah Pejaten. Nah, udah kalau gitu langsung aja. Ibu ambil kainnya di kantor OK Jack. Nanti saya tungguin di sana. Ya? Oke, Bu. Syukria. Air putih. Satu, nggak dingin ya. Dehidrasi gue. Permisi, ini minumannya. Ya, yeah, thank you. Saya Kumar. Ya, yeah, Kumar. Ya, Mar. Maaf, boleh saya duduk? Oh.
Kelihatannya bosnya ini lagi lelah, capek gitu. Gue tadi habis ngalamin kejadian yang gak ngenakin banget, Mar. Tadi gue suzon sama penumpang. Salah lagi, malu lah gue. Mbak Asna, kalau saya boleh saran, lebih baik kita itu bisa memaafkan diri kita sendiri. Maksudnya? Begini, jadikan kesalahan itu seperti cermin yang merefleksikan apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak melakukan itu lagi. Begitu, Mbak Asna. Kalau boleh, sekarang biar rileks, Mbak Asna tutup mata dulu. Nah, lalu Mbak Asna boleh nafas perlahan-lahan, hirup nafasnya. Hembuskan perlahan-lahan. Sekarang buka mata. Gimana? Sudah enak kan? Pastikan? Belum. Kalau gitu, saya gagal ternyata ya. Alhamdulillah, Beta. Beres OK-nya. Mantap. Kang Odat, pasang dulu ini nomor nih. Oh, iya. Biar bapaknya tahu rumahnya yang mana dong. Yoi. Sudah baru, jangan-jangan dia tidak tahu lagi rumahnya. Beres, Beta. Ada begitu ya? Mantap lah. Sebentar, saya telepon bapaknya dulu. So, udah beres-beresnya? Ya. Halo, Pak Misar. Ah, Pak, saya mau beta. Ya, ini saya mau kasih kabar ini, Pak. Bapak punya rumah ini kami sudah cat, sudah bersih, kusam-kusamnya sudah hilang semua cemerlang. Pokoknya baru. Yoi. Oh, Bapak sudah di sini? Oh, sebentar, Pak. Ya, saya jemput ke depan ya. Sebentar. Ya. Mudah-mudahan bawa makanan, uy. Ini, Pak, rumahnya, Pak. Jangan malu-malu begitu dong, masuk rumah sendiri, lah, kan? Keren, bagus, tinggal di Pak, tuh. Saking bagusnya, Bapak sampai hilang kata-kata begitu ya. Ungkapin aja, Pak. Iya, Bapak kalau mau terima kasih aja. Tidak usah malu-malu begitu. Iya. Bang Beta, bagusnya bagus, Bang Beta. Iya. Tapi masalahnya ini bukan rumah saya, Bang Beta. Rumah saya itu di ujung jalan. Jalan Mangga nomor 2. Dua? Ini 2. Kang Odat. Masa Beta? Masa itu I? 12 itu. Jauh bisa 2 sama 12. Aneh. Oke, Jack. Orderan ayam potong ya, Mbak? Oh iya, ini 3 ayam potong kan? Iya, jadi semua totalnya berapa? Kalau sama ongkosnya jadi totalnya jadi 120.000. Nah, Mbaknya mau pesta itu ya, ayam bakar ya? Oh, no. Ini makanan for my lovely baby, kesayanganku. Oh. Thank you so much. Thank you. Oh, buat anaknya. Banyak juga makannya ya. Tolong! Lo bikin orang skor jantung aja lo. Masih terbayang-bayang sama ulir ya? Ih, mana uang ulir? Mana? Gak ada. Mau ngapain sih? Ini Bang Obang disuruh antar pesanan ke kantin. Namanya ada di dalam. Kantin mana? Oke, Jack. Sel, dari mana lu? On, tuh tadi abis nganterin orderan ke kontrakan sono. Oh gitu, gue juga ada orderan di kontrakan nih. Lu tau gak nih di mana? Ini coba liat. Oh, ini mah kontrakan yang tadi saya datengin juga. Oh, di mana sih? Ini dari sini lurus, ikutin jalan aja tuh, Bang. Yeah. Nah, terus ntar ada portal. Nah, dari portal itu, jodotin deh palanya di portal. Iya, ntar deh jual portalnya. Nggak, bercanda. Maksudnya dari portal tinggal masuk ke kiri. Itu oh, situ. Iya, makasih ya. Sel, tapi ngomong-ngomong, di sini ada minimarket gak ya? Mau ngapain? Gue lupa bawa kapas tadi. Oh, gitu. Yeah. Ya udah, biar saya aja yang beliin, Bang Didu. Duluan sono ke kontrakan. Oh, iya deh. Gue order dulu ya. Dah elah, kayak sama siapa aja dah. Udah tenang aja, gratis.
Pasti dari Sally. Wah, makasih ya, Sel. Sayang gue gak punya anak bujang ya, Sel. Kalau ada, gue jadiin mantu lu. Mam, udah buruan nih, udah gerimis. Oh iya, 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 iya. Ya. Sekarang ya. Ketemu di kontrakan situ ya. Iya, makasih ya, Sel. Ya, sama-sama, Mam. Yuk. Pare sendirian sih. Kumir. Hey, Opang. Keren sekali. Sedang apa, Opang? Biasa nganterin ini pesenannya Mbak Mawir tuh buat driver. Caca. Kumir, apa? Gue pengen nanya sesuatu nih. Boleh ya? Boleh tentu. Emangnya nih ya, kalau cewek India itu demen melihara ular ya? Ular? Oh, ular? Tidak juga, Opang. Tapi di India itu, ular merupakan hewan yang dekat dengan manusia. Emangnya kenapa? Kamu mau ular? Gak apa-apa, nanti saya belikan buat kamu. Oh, tidak usah. Nah, it's okay. Tidak usah. Permisi, oke, Glam. Pak Didu ya? Iya. Mbak Devi ya? Iya. Come on, ayo masuk. Tumben langsung yakin. Kenapa ya? Kagak, itu customer biasanya kurang begitu yakin sama tampilan saya, Mbak. Nggak yakin gimana? Iya, dikiranya bukan tukang make up kali. Oh, Bu. Don't judge a book by its cover. Jangan menilai buku hanya dari sampulnya aja. Tapi saya kan bukan buku, Mbak. Ayo masuk. Iya. Opang, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Mau cuci-cuci gelas. Wah, yaudah kalau gitu gue juga balik deh. Oke. Yeah. See you. Ada. Wey, Oping. Udah lu mau kemana sih duduk dulu? Ah, elah. Kagak kangen apa sama gue? Mbak Mawar nungguin. Apain? Udah tenang aja Mbak Mawar sekali-kali. No. Ibu Rani. How are you? Baik. Ibu Rani udah dateng ya. Lu kenapa sih, Bang? Gak enak nih. Kenapa? Kenapa sih? Opang. Ih, aneh banget kayak orang ketakutan. Ibu Rani, silakan duduk dulu. Oke. Duduk. Oke. Duduk aja dulu. Ini kayaknya ada sama saya ya. Nih. Aung, minta jeruk satu, jeruk. Minum ya. Gak apa-apa, gak usah. Saya kan mau ambil kain saja. Ini kayaknya ada, minum dulu gak apa-apa, Bu Rani. Di sini jus jeruknya enak. Oh, thank you, Mas Eno. Excuse me, saya bawa minumannya. Kumar? Rani! Kumar! Oh my God! Ayo! Lo kan ngisi? Ya, what are you doing here? Ini? Kok kenal temenan? Ya, yeah, he is my cousin. Oh my lord. Betul, Zeno. Gitu. Apa kamu buat di sini? Jadi ceritanya gini, Bu Rani. Ini ceritanya mirip banget sama film Bollywood. Panjang. Duduk. Bu Rani duduk. Ya, semua Kumar duduk. Wah, langsung make up saja ya, Pak? Duh, maaf ya, Mbak. Kebetulan kapas saya habis. Lagi dibeli sama teman saya. Acha, kalau begitu saya keluar sebentar ya Pak. Ada yang mau saya beli. Iya Mbak. Elah, dengerin lagu India sendirian. Jadi pengen nyari pohon. Oh begitu. Jadi begitu ceritanya Bu Rani. Thank you, Mas Eno. Thank you, okay, Jake. Udah membantu Kumar. Kalau tak, nanti dia hilang. Ya, betul sekali, Rani. Ya kan? Tapi, Kumar, nanti kamu ikut. Rani pulang, kan? Boleh ikut? Boleh. Kalau gitu, nanti saya tinggal di sana sambil tunggu paspor jadi. Oh, paspor belum jadi? Belum. Saya bisa bantu-bantu kamu di toko kain, kan? Tukar kain? Oke, boleh. Boleh kita pulang sekarang? Tapi saya harus pamit dulu sama orang-orang di sini, Rani. Sebelumnya saya bisa minta nomor telepon kamu? Boleh. Pakai. Iya, ntar hilang lagi kalau nggak pakai. Ya, kemana saya?
Cek, Kumar udah ketemu keluarganya di sini. Hah? Nanti saya susul ke sana, saya mau pamit-pamit dulu sama yang ada di sini. Oh, oke, boleh. Kalau gitu terima kasih Mas Seno. Iya. I see you. Iya. See you later, Rani. See you later. Oke, thank you. Seno, untung sekali bisa ketemu Rani. Iya. Tapi kamu mau temani saya pamit sama orang-orang di sana di kantor? Kumar mau pamit. Terpaksa Seno, harus. Mitan deh. Gimana? Mau temani Seno? Yaudah, yuk. Yuk. Udah elah lagu India nih. Yaha. Lah, kok ada ular sih? Eh, ada. Tolong! Ada ular, tolong! 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 Bang Gedo, ini Sally Bang. Tolong! Bang Gedo! Bang Gedo, astagfirullahaladzim. Apaan sih? Itu Sel. Itu apaan? Ular! Ini, ular! Apa sih? Ular itu!